Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Articulate hauler. Articulate hauler adalah jenis kendaraan berat yang biasanya digunakan dalam industri konstruksi dan pertambangan untuk mengangkut material seperti tanah, batu, kerikil, pasir, dan lainnya. Alat ini memiliki desain yang unik, terdiri dari dua bagian yang dapat berputar satu sama lain yang memungkinkan kendaraan untuk mengatasi medan yang sulit dan melibatkan perubahan arah yang tajam. Number 2. Compact Truck Loader. Compact Truck Loader yang disingkat CTL adalah mesin kecil dan terkompresi yang digunakan untuk mengangkut dilengkapi dengan skop atau sendok pelat logam di bagian depan. Alat berat ini bisa mengangkat, memecahkan beban besar. Mesin CTL lebih kasar dan berketekanan tinggi sehingga lebih baik digunakan pada medan yang kuat seperti bebatuan atau tanah kering. Number 3. Landfill compactor. Landfill compactor dapat berfungsi untuk spreading tanah dari buangan drum truck dan langsung dapat dipadatkan dengan beratnya sendiri seperti fungsi pada static roller dengan kapasitas produksi rata-rata mencapai 800 kubik meter per jam. Alat ini sering digunakan untuk pekerjaan konstruksi, pembuangan sampah, pengerjaan lahan bangunan, dan lain-lain. Number 4. Hydraulic Milling Shovel. Hydraulic Milling Shovel adalah skop raksasa dengan cara kerja mirip dengan ekskavator. Tetapi kapasitas alat ini sungguh luar biasa. Bentuknya sangat besar sekali sehingga terlihat kokoh. Grader sangat berguna di lokasi pertambangan yang membutuhkan alat skop yang besar. Number 5. Scissor lift. Scissor lift adalah alat kerja yang digunakan untuk mengangkat pekerja ke ketinggian tertentu. Ada yang beroperasi dengan menggunakan listrik dan tenaga mesin berbahan bakar minyak atau baterai. Alat ini sangat membantu pekerjaan manusia. Alat ini sangat dibutuhkan pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dijangkau karena posisi yang tinggi.